Mabes Polri mengadakan rilis akhir tahun yang dilaksanakan pada gedung STIK PTIK Jakarta. Pada kegiatan itu, Idam Majis meminta maaf apabila kinerja Polri belum maksimal selama tahun 2019. Idam optimis akan terus memperbaiki dan meningkatkan kemampuan Polri. Saya mengucapkan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf apabila kami belum mampu menampilkan kinerja sesuai yang diharapkan masyarakat. Namun kami selalu punya tekad bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang, turut serta menimbang hasil kinerja Polri selama tahun 2019. Menurutnya, Polri mempunyai strategi komunikasi yang luar biasa. Polri terus terang saja memiliki salah satu strategi komunikasi yang sangat luar biasa. Jadi, dan hal itu terlihat sekali bagaimana peningkatan kemampuan, kapasitas dari seluruh tim Humas Polri terutama dan juga seluruh jajaran Kapolda sampai level Kapolres dalam berhadapan dengan media. Sehingga sentimen yang ditujukan kepada Polri semakin hari semakin bagus. Perwakilan Komisi 3 DPR RI dari Komisi 3 Hukum, Nasir Jamil, juga menyampaikan apresiasinya atas pencapaian kinerja Polri pada tahun 2019. Pak Kapolri dan seluruh jajaran yang kami hormati, kami sebagai mitra kerja di DPR yang juga merupakan anggota Komisi 3, Komisi Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia, yang hadir di sini ada Pak Habibur Rahman, ada Pak Rano Alfat, dan juga ada Pak Arteria Dahlan, dan barangkali beberapa yang belum bisa hadir walaupun ada Mbak Eva yang hadir memberikan apresiasi terkait dengan capaian kinerja yang telah berhasil dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia di tahun 2019 ini. Dari Jakarta, Iqbal dan Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata. Untuk sesi kedua.